kancing dengan bahan pengancing cartridge yang dapat mahkeong turbonya ya, 13 mili, ada sejumlah 4. Sedangkan untuk adapter selang yang atas bawah itu jalannya oli yang masuk ke liner cartridge, yang kanan kiri adalah jalannya air radiator. Kencangkan tabel pengancingnya. Lalu kita kancing selang oli balik, oli turun ke bak karter ya, posisi di bawah. Ada 2 baut kurang 10. Setelah selang oli balik turun terpasang, lalu kita pasang selang air yang dari posisi dalam. Pengancing selangnya ukuran 13 mili. Setelah selang atau pipa air radiator terpasang di posisi dari dalam, pasang pipa atau selang oli masuk ya, yang dari atas, dari atas cartridge. Kita pasang SIM atau ring platnya. Wah, pakai SIM ya, SIM tembaga. Kita kancing pengancingnya. Mili. Setelah dipasang, kita pasang pipa atau selang air radiator dari sisi luar atau sisi kanan. Kita pasang SIM atau ring di selang oli dan selang radiatornya, ada SIM-nya. SIM ori. Tambahkan kontrolnya 17 mili. Lalu kita pasang vakum RDA turbo ya, yang terhubung dengan thruster. Lalu kita pasang selang manifold intake udara, udara intake. Ini kalau IGR-nya yang dibungkus foil. Yang ini yang terhubung dengan cartridge. Udara intik. Nah, kancing adapter selang udara intiknya. Ukur 10 mili, ada sejumlah 3. Kencang. Kita cek airnya dulu.
Kita isi air radiator dulu karena tadi kebuka di selang air radiator yang masuk ke cartridge turbonya. Cek di gas buang. Ya, enggak ngopos, mesinnya aman. Di gas buangnya aman ya. Yang agak putih ini sisa-sisa tadi, kita tinggal pasang pipa selang yang dari filter udara ya, yang masuk ke cartridge. Ini sukses kita yang pasang cartridge turbo baru punya Isuzu Elf Macan. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses developer, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.